hari yang baru telah tiba. Harimau Malaya sekali lagi akan membawa kita ke dalam satu perjalanan untuk merealisasikan angan-angan dan mimpi kita semua. Di atas mula ke sebelah kiri antara lambung bahaya. Sentuhan pertama dan dikeluarkan. Peluang yang baik untuk Malaysia, Faisal Halim, namun tiada tiupan. Masih lagi Arif Aiman, namun ada dua ataupun tiga pemain. Halim lambungan yang agak tinggi. Daniel Cheng ataupun Kobinong. Antara lambung ini bahaya. Dominic Tan gagal untuk melakukan sentuhan. Peluang untuk Oman, sedikit sentuhan. Hampir-hampir. Lorongan yang bahaya di sini. Peluang untuk Oman. Dan Issam Al-Sabhi. Antara bahaya. Dan jaringan kedua untuk Oman. Dan menjadikan kekalahan yang pertama buat Malaysia. Kekalahan, yes, kita tahu. Tapi kau kena letak konteks kepada kekalahan itu. Di mana kita dah tahu, bukan tak payah dengar cakap Daniel Ting saja bahawa dari segi persiapan mereka berbeza daripada Oman yang tengah mid-season. Liga diorang apa? 14 game sekarang. Betul. Kita dah habis season dah lama. Kita dah berehat lepas Piala Asia. Dah berkarat. Ada setengah tim yang pre-season belum start lagi. Dan hakikatnya diorang punya fitness level tak sama seperti mana ketika diorang lawan dengan Korea Selatan. Kan, walaupun game ni dianggap seperti diorang kena bawa spirit yang sama apabila bertemu dengan Korea Selatan dan sebagainya. Dan memang diorang bagi 100% dalam game, tak dinafikan. Tapi bagi akulah, bila kau nampak 5 pemain Malaysia dalam box sendiri defend dengan 2 pemain Oman yang sempat lagi buat dummy untuk Issam Sabhi score goal first tu, tu menunjukkan kepada aku dari segi faktor kecergasan mental, fizikal, semuanya. Sebab kalau kita tengok set up player yang turun malam tu pun bukanlah player yang tak biasa main international level, betul tak? Daniel Ting walaupun main dekat kanan, lawan Korea dia perform kan. So memang affected. Tapi dengan kena fikir kat lawan Korea pun dia bolos 3 kali. Cuma kena ingat Kim Panggon patut dah tahu daripada awal player aku ni bukannya boleh main 90 minutes. Betul. Betul tak? So sepatutnya sebelum benda-benda tu terjadi dia dah ambil precaution lah. At least half time kau dah tukar player. Tapi benda tu macam lambat sikit. Tapi to be fair, dia tukar juga. Dia masukkan Azam Azmi, Murad selepas itu kan. Tapi kita tengok grafik dari segi perbezaan taktikal ni. Sebab taktikal ni aku tengok merata-rata dekat social media. Orang rajin nak sembang. Tapi dia tak faham sebenarnya. B. Satya Nadir pernah, arwah B. Satya Nadir pernah mengatakan something yang very interesting kepada aku. Untuk mengetahui formasi sesebuah pasukan, tengok mereka off the ball, bukan on the ball. Dan kalau kita nampak, Malaysia dalam game ni banyak off the ball. Betul. So of course kau akan nampak seolah-olah back five dan sebagainya pada satu ketika di mana kau nampak dalam grafik nombor 2 tu. Tapi bila kita bermain lebih attacking, seperti mana kita jangkakan kita akan lakukan pis dekat Bukit Jalil nanti, mungkinkah formasi lawan Korea tu akan lebih kita lihat dengan jelas nanti? Mungkin, tapi dengan beberapa pertukaran pemain lah yang lebih ofensif. Mungkin aku menjangkakan Daniel Ting tu akan diganti dengan Azam Azmi Murad, which is kita nak more on offensive. Sebab bagi aku, aku faham kenapa Panggon memilih Daniel Ting bermain sebagai right back disebabkan dia punya fizikal dia. Walaupun kita tahu dia agak tak selesa kan? Macam ada satu chances yang dia nak cross ke tengah Encik Romel Morales pakai kaki kanan dia tu, macam bola tu tak sampai kan. Betul. Faham, tapi aku faham kenapa Daniel Ting tu masih diletakkan di bahagian right back. Cuma aku rasa betul lah. Kita cuma kalah dari segi fitness sebenarnya. Match fitness kan, kita tak ada. Sangat obvious. Dan bila kau tak ada saingan kompetitif selama beberapa bulan dan dipanggil cuma untuk camp latihan yang hanya makan masa berapa seminggu je untuk berlatih sama sendiri. Nak cari map fitness tu, itu jadi satu masalah. Sebab tu bila dia orang buat satu friendly lawan dengan Nepal tu sampai main 4 half kan. Main sampai 120 minit semata-mata untuk mencari map fitness. Dapatkan fitness balik lah. Tapi benda tu bagi aku sebenarnya tak mencukupi. Mak Kening, bila orang kata pasal fitness ni, orang selalu salah faham. Sebab fitness ni bukan sekadar ketahanan kau untuk main 20 minit. Dia boleh mampu untuk berlari. Tapi betul, maksudnya yes. Fitness game tu. Betul, aku setuju. Intensity tu. Maksud aku, bila kata ketahanan fitness nak ni, beritahu orang lah, orang tak faham. Betul, bukan semata-mata untuk lari 90 minit. Tapi bila kau tak fit dari segi mental, dari segi fizikal, membuat kau lebih kerap melakukan mistake, membuat kau kena overrun dekat midfield, macam mana kau nampak Brandon dengan Stewart kena dalam game ni, masuknya Endrick dengan Paulo Josue pun tak banyak beza kau nampak. Do we miss Syamik Kutiaba dekat bahagian tengah tu? Ataupun kita tak boleh gunakan alasan player sekarang ni? Adakah faktor kecergasan 100% adalah alasan yang fair untuk kita bagi? Bukan Kim Panggon tak bagi alasan, kita yang bagi. Bagi aku, itu salah satu alasan je lah. Salah satu alasan je lah. Sebab kalau nak cakap 100% sebab kecergasan, macam aku cakap, kau ada masa untuk rotate player kau. Kau dah tahu, fitness coach mesti dah inform kau.
player ni boleh main sekian-sekian je. 60 minit je kau kena tukar dia. Dari segi fitness, match fitness dia tak ada. Sebab tu, macam apa yang selalu diperkatakan dekat media sosial kan, training dekat club sekian-sekian, high intensity, tak payah main dekat Liga Super pun tak apa, player tu tetap akan perform. Inilah yang akan jadi kalau kata player yang tak diberikan peluang and then tiba-tiba main dekat competition yang tinggi. Kalau kata takat lawan tim-tim kecil, mungkinlah boleh nampak dia tetap perform. Tapi bila main dekat level yang tinggi, tim yang ranking 80 ke macam ni, kita akan nampak perbezaan yang sangat ketara. Aku bagi contoh yang paling senang. Kita tengok Arif Aiman sekarang dengan waktu dengan JDT, waktu half season lah kita ambil. Memang tak sama form jauh dia. Jauh berbeza. Okey, aku suka kau sebut Arif Aiman sebab apa yang ramai diluahkan dekat social media dan juga even ikut pemerhatian pakar-pakar bola sepak yang ada dekat arena sendiri mengatakan bahawa bila bola sampai dekat Arif Aiman dengan Faisal Halim ni, nampak terlalu lama diorang berlega dengan bola. Maknanya decision making diorang tak cukup laju. Dan itu antara faktor kenapa puncanya kau melihat Romel Morales tak dapat banyak chances. Melainkan satu gol yang dibatalkan lah, yang diskor daripada kedudukan offside tu lah. Yang bagi aku tak offside lah. Itu kita akan bincangkan sekejap lagi lah. Dapat kau, Pis? Aku rasa benda tu pun mungkin dia dari segi support daripada teammate dia jugalah. Mungkin sebab dia lama hold bola tu, mungkin dia merasakan option. Kau rasa sebab player ke ataupun lebih kepada formation, Bis? Aku rasa lebih kepada player lah sebenarnya. Maksudnya support system tak ada. Player yang dia nak support tu tak ada. Macam, dan aku dapat melihat Roman sebenarnya agak isolated seorang-seorang di depan. Dan itu mungkin antara sebab kenapa Arif dengan Faizal terpaksa memegang bola lebih lama untuk membagi peluang kepada rakan-rakan untuk naik dan support dan something macam itulah. Dan benda tu bila kau tak dapat 100% punya match fitness, itu sebenarnya membantu membantutkan sebenarnya kau punya pergerakan untuk ke depan tu. Sebab dari segi transition pun kalau kita tengok kan, player Oman kau tengok setiap kali dia orang hilang bola, cepat dia turun. Tapi kalau kata player kita ni akan ambil masa sikit. Betul. Sebab tu aku sentuh bab formation, sebab bagi aku dalam keadaan player kau fatigue macam tu kan, sepatutnya dah ada tactical switch lah, kena main back four ke kan, supaya lebih balance dekat bahagian tengah. Kalau kita sentuh tentang high press, which is something yang kita try nak buat sebenarnya dalam game tu kan, pada satu ketika ataupun daripada mula, kenapa kita tak menggunakan Darren Lock daripada awal? Itu salah satu persoalan juga sebenarnya. Sebab bagi aku kalau kau nak main high press, Darren Lock tu nama pertama yang kena ada. Betul. Sebab tak semua striker ada ability untuk baca game. Satu, tak semua striker bijak untuk baca ke mana sebenarnya hantaran seterusnya. Bukan hantaran yang dia nak buat sekarang. Sebab kalau kita tutup player yang pertama dia nak passing lane yang kedua tu sebenarnya kena ada orang yang ambil alih tugas tu. Satu lagi masalah Pish, aku nampak ketara berlaku sebelum kau nak sambung is kau nampak tak tactical Oman kali ni banyak main bola hantaran long ball ataupun daripada sebab, sayap. Sebab dia ada space di belakang defender Malaysia, which is yang bagi dia peluang untuk buat mencari peluang tu lah. Tapi kenapa kita terlalu mudah kena beat daripada long ball tu? Sebab aku still rasa back three tu bermasalah pun. Sebab bila kau bermain dengan sistem back three, tiga orang ni perlu compact dekat bahagian tengah. So kalau kata ada player daripada wide yang masuk daripada blind side kau, itu jadi benda yang sangat-sangat tak dikemari dan sangat-sangat sukarlah untuk kau baca. Diagonal run tu diagonal run. Lepas tu kau tengok berapa kali Dominic Tan miss bola macam tu. Miss judge. Kau notice tak kita kalau lawan tim Arab ni kan, dia ibarat satu kesukaran untuk kita sebab dia untuk mencatatkan kemenangan seri sekalipun. Kau tengok contoh terbaik dalam masa terdekat ni, of course Jordan, Bahrain dengan sekarang ni Oman kan. Tapi kalau kau tanya aku secara jujur ni, apa yang Badak cakap lepas game yang sebenarnya Oman ni tak sekuat Jordan dengan Bahrain. Betul. Kalau kau tengok game ni pun, yang kita cerita ni semua atas dasar kita kalah, betul? Tapi ada beberapa insiden yang berlaku dalam game ni yang boleh membuatkan kita sebenarnya tak kalah. Saya silap boleh menang sekalipun. Kalaulah tandukan Corbin Ong tu seinci ke bawah. Kalaulah bola Faizal Halim tu dapat penalti kan. Kalaulah Romel Morales gol tu tak dibatalkan. Sebab aku percaya... Paulo Jose. Sorry, Romel ke Paulo Jose? Paulo. Okey, Paulo yang skor? Paulo. Romel lah yang skor, Pish. Paulo Jose yang skor? Okay. Aku buta ke apa? Aku tak ingat. Nanti kau cek balik. Kau cek balik. Aku kena tengok balik ni. Kalau gol tu dikira, mungkin kita pulang dengan satu mata daripada bumi Arab, daripada Muscat. So bagi aku, satu kejutan melihat bagaimana gol tu dibatalkan. Sebab aku buka peraturan balik dekat IFAB punya rules, peraturan 11.
Okey, peraturan 11 kat FF. Wah, ref burn ni. Kenalah, bro. Sebab nanti orang kata aku tak tahu pencerita bersiapa. Okay, so, kau kena buka lah buku peraturan. Lagipun, benda tu kita banyak tengok untuk Premier League juga, kan? So, bila aku buka buku peraturan tu, mengatakan kalau defender tu ada niat untuk melakukan clearance dan melakukan kesilapan sekalipun, player yang dalam kedudukan offside tu dah tak kira offside. Betul. Dan gol tu sepatutnya tak batal, tetapi ada setengah ref akan mengatakan, sebab kau pun dalam dunia ni Mak Kening, mengatakan benda ni subjektif. Betul. So di mata kau macam mana? Adakah ini benar-benar satu gol yang sepatutnya dibatalkan ataupun tidak, sambil kita melihat balik insiden? Sebab dia kalau cerita pasal offside ni, dia ada tiga lah. Satunya memang player tu berada di dalam kedudukan offside dan dia mendapat advantage daripada kedudukan tu, yang pertama. Yang kedua, kalau kata dia berada dalam kedudukan offside, menutup penglihatan keeper pun offside. Yang ketiga, dia mengasari pihak lawan. Dalam situasi ni, Paulo Jose. Dalam situasi ni, aku tak rasa Paulo Jose lah. Aku tak rasa langsung ada antara tiga-tiga sebab tu, tak ada satu pun. Tapi itulah macam kau kata, judgement referee ni berbeza-beza, kan. Plus dalam match ni pun kita tak ada VAR. Macam mana kita nak overcome keputusan tu? Tak boleh lah. Betul-betul. Tapi macam mana aku tak boleh nak bezakan Paulo Josue dengan Romel Morales? Aku ingat Romel juga. Kau pun ingat Romel, kan? Amal. Sekali pandai macam Romel. Sebab habis lama dengan Romel. Patutlah dia buat KS Melati. Tengok pun dah pukul 4 pagi kan time tu, kan. Waktu tu Romel dengan Paulo memang dekat KL lagi, kan. Dua dekat KL lagi, kan. So, tapi aku rasa gol tu memang tak offside pun. Tak offside lah, KPS. Okay, di mata kau, kenapa tak offside? Tak, bukan tak offside. Maksudnya, gol tu sah sebenarnya. Sebab, atas siapa gol tu tapi batal? Tapi mungkin, aku rasa referee menjangkakan bola yang disepak dari rembatan daripada luar tu deflected. Mungkin dia punya intention dia untuk pergi cari teammate, bukan ke arah gol. So, mungkin ref kata secara automatiknya, player yang berada dalam keadaan outside tu kira macam ada advantage untuk untuk dapat bola tu lah. Kalau bola tu mungkin dia nak rembat direct ke arah gol dan deflect kena ke pemain, mungkin benda tu boleh dikira. Sebab aku tak tahu lah. Sebab aku player tu, orang kata dalam erti kata simple dalam bahasa Inggerisnya, bila kau kata attempted to play the ball, bila kau attempted to play the ball dan kau sendiri buat mistake, sama ada mistake tu terjadi atau tidak, dah tolak tepi. Maknanya bila kau dah attempt to play the ball, and bola tu sampai dekat player yang dalam kedudukan offside, maknanya player tu dah aktif, dia dah tak offside. Jadi ibarat macam kau pass ke belakang. Betul, betul. Tapi untuk pengetahuan penonton-penonton kat luar sana, mungkin dia orang tak tahu yang kita sekarang ni sembang sebelum game Malaysia lawan Oman dekat Bukit Jalil, kan? Sebab show ni sebelum BDB ni sebelum. Tak tahu apa jadi sekarang ni. Tak tahu. Pada kat belakang ni je. Kan, sebelum. So kita nak sentuh tentang game akan datang lah. Sebab kau boleh tukar taktikal, kau boleh tukar formation, fitness tetap fitness yang sama. Kita tengok dulu apa yang kita nak tunjukkan kepada korang ni, which is jadual kita. Baki game kita dalam kumpulan D ni, Pace. Kita ada Oman, kita ada Kyrgyzstan away. Tapi lawan Taipei bagi aku tu, itu adalah wajib tiga mata penuh lah. Dan salah satu daripada dua game ni kita kena menang. Kyrgyzstan dan Malaysia tu sebenarnya paling crucial sebenarnya. Sebab kalau tanya aku, target Malaysia yang paling optimis kan untuk layak ke Piala Asia aja secara merit. Which is kalau kau kata kau drop point dengan Oman sekalipun, kau masih ada advantage sebab kau perlu masih lawan Kyrgyzstan dengan Taipei. Cuma dia punya tricky part dia ialah kalau Kyrgyzstan tu main away. Betul. Itu je yang akan buat benda tu agak tricky sikitlah, sebab kena ingat Kyrgyzstan akan masih last game tu dia akan jumpa Oman. Home. Faham. Itu yang tu sikitlah. Tapi kalau tanya aku, kalau kata kita dapat collect point masa lawan Oman dekat Bukit Jalil ni sekarang ni, dan kemudian second last game tu yang sebenarnya yang paling penting sebenarnya untuk Malaysia, sebab aku rasa last game tu pun pressure tak berapa tinggi sebab kita lawan Chiapi dan kita main home. Kenapa expectation kau rendah sangat, Peace? Kita start group ni dengan dua kemenangan, Peace. Tapi kalah dengan Oman away expected. Tapi lawan Oman at home kita boleh dapat something, tak tahu draw ke win. Away to Kyrgyzstan 50-50. Lawan Taipei lebih memihak kepada tiga mata. So aku melihat kalau ikutkan odds untuk kita menang seri, kalah dan sebagainya, kita still sepatutnya berada pada kedudukan kedua dalam grup. Nyalah, yang aku cakap tu untuk dapat kedudukan kedua lah sebenarnya. Tapi kalau macam aku still yakin ada chances untuk kita jadi top dalam grup ni. Sebab satunya, kita tahu kita sekarang ada Kim Panggon. Kim Panggon ni banyak kali dah kita meragui kemampuan dia apa semua. Tapi end up, dia buktikan kat kita. Dia boleh bawa player ni pergi satu level yang kita tak pernah jangka pun. Betul. Tapi kalau kau tanya aku, apa sebenarnya yang mampu merubah benda ni dekat Bukit Jalil nanti, fans lah. Betul. Fans kena turun dulu. Tapi baru apa? 12,000 habis? 15,000? 15,000. Tak cukup, kan? Tak cukup.
Adjust pun. Gua puasa pun. Gua kena adjust. Tapi sekarang tak tahulah sebab kita... Orang macam bising pasal Padang. Dia kata bayar tiket RM40 tapi betul. Tengok Padang macam gitu. Masalah ni dah terlambat kena adjust. Sebab sekarang ni lebih kurang 20 minit sebelum game Harimau Melaya lawan Oman dengan Abid Jalil ni. Aku nak adjust macam mana pun aku tak tahu. Mungkin benarkan yang duduk kat luar tu masuk ke macam mana. Ya, tapi itulah realitinya. Game ni sangat penting dari segi konteks. Betul. Laluan kita untuk ke kelayakan Piala Dunia ni dan juga pada waktu yang sama untuk layak. Aku pernah sembang off camera dengan Mak Kening yang kata kita sebenarnya rugi sebab Oman punya jurulatih tu dipecat selepas habis Piala Asia. Sepatutnya kau kena tunggu lawan Malaysia habis baru kau pecat dia. Sebab chance kita nak menang tu tinggi. Biar Malaysia menang. Sebab Kyrgyzstan dengan Oman seri masa Asia Cup. Betul. So aku rasa kalau dia masih tak dengan coach lama dia tu, aku rasa peluang kita nak menang tu lagi tinggi lah banding dengan coach yang baru ni. Sebab ni orang kata new manager bounce lah sekarang. So macam vibe dia baru sikit lah kan. Betul, setuju. Tapi itulah realitinya bila berdasarkan apa yang aku tahulah, Oman team yang lebih bersedia, lagi-lagi dia main dekat home. Dan aku tak tertarik sangat pun sampai rasa macam Oman ni one level above Malaysia dalam game tu. Cuma kita boleh compete lah dengan dia. Betul, kita boleh compete dan pada waktu yang sama game tu boleh macam-macam result boleh ada jadi. Boleh jadi, betul. Kalau ref mungkin berpihak kepada kita, macam aku cakap seinci tandukkan Corbin Ong tu, benda-benda macam ni maksud aku kan. So kenapa tidak kita optimis dekat Rimau dekat Bukit Jalil, Mak Kening? Sebab tu aku still cakap yang kita ada chances sebab satunya kita main dekat home dua kali kan, sekali je kita main away, itu pun lawan Kyrgyzstan. Kita dah jumpa Oman dua kali dah lepas game kat Bukit Jalil. Aku rasa kalau kita dapat 7 daripada total 9 ni pun chances kita untuk layak Piala dah Asia tinggi dah. Dah cukup dah. Betul. Dah cukup. Lepas tu kalau nak cerita pasal lawan dengan tim-tim Pak Arab ni kan, dulu punya style of play Malaysia jumpa Pak Arab memang lauk bagi aku. Betul. 10-0 ingat lagi. Itu aku cakap, bila sekarang anda Kim Panggon, dia seolah-olah bawa satu benda yang ajaib ke? Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kita tak sangka player kita boleh compete dekat level macam tu. Cuma tu je lah, bila Panggon dah buat Malaysia macam tu, expectation fan tiba-tiba jadi lebih tinggi. Melambung lah. Itu yang macam kadang-kadang bila dia macam dia tak okey sikit je, orang dah boleh kritik. Padahal sebenarnya dia dah naikkan level Malaysia. Betul punya lah, tu. Betul lah, macam sekarang lah. Aku termasuk, disebabkan apa yang aku dah nampak daripada Kim Panggon, apa yang kita dah buat dengan Korea Selatan, aku expect kita menang dekat Malaysia. Itulah tu.